kisah sejarah, legenda, seni, adat dan budaya Nusantara. Legendaris dari golongan makhluk gaib yang hidup di alam gaib tapi sangat populer di kalangan makhluk dunia nyata, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itulah Nyi Roro Kidul, penguasa kerajaan para lelembut yang bersemayam di dasar samudera. Yang berarti gadis cantik di wilayah selatan. Dan beberapa kalangan mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut selatan yang sering disebut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tetapi ada yang berpendapat bahwa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah sosok yang berbeda, dan juga mengenai keberadaan dengan asal-usul Nyi Roro Kidul terjadi kontroversi dan punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri Aurora, anak Ratu Bilqis hasil perkawinannya dengan bangsa jin sewaktu belum menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena malu mempunyai anak dari bangsa jin, maka diasingkanlah putri Aurora sejauh mungkin, yaitu ke tanah Al-Jawi atau Jawa, tepatnya di pesisir selatan Pulau Jawa. Karena punya keturunan darah biru, sampai pada akhirnya menjadi penguasa dari bangsanya di sana. Ada lagi versi yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah bidadari Dewi Nawang Wulan yang menikah dengan Jakataru, dan setelah menemukan selendangnya kembali pulang ke Kayangan, lalu ditolak oleh keluarga Kayangan karena telah berani melanggar larangan, yaitu menikah dengan bangsa manusia, dan dikutuk menjadi bangsa jin yang menghuni laut selatan. Juga ada versi lain yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh yang semenjak lahir sudah dapat berbicara, lalu dibuang oleh ibu tirinya ke pesisir dan pada akhirnya menjadi penguasa laut selatan atau Sekoro Kidul.